Halo guys, welcome back to Bayi Besar Channel. Seperti biasa, di video kali ini gue mau unboxing stick biliar lagi guys. Cuman kali ini bukan stick play, ini stick jam brick. Jadi stick ini bisa digunain buat brick dan juga buat jam. Seperti edisi stick jam brick yang dulu pernah gue bikin video, yaitu stick jam brick merek Max generasi keempat. Kalau kalian belum sempat nonton, kalian boleh klik link yang ada di sebelah sini. Dan yang udah ada di depan gue ini stick jam brick merek MIC, M-I-C. Serinya itu JB21 kalau nggak salah. Stick jam brick ini gue beli dari Ishak Billiard seperti biasa. Dan juga sepengalaman gue nyari-nyari stick billiard, baik stick play maupun stick jam brick, ini menurut gue stick jam brick yang paling murah sepengalaman selama ini gue nyari stick gitu guys. Jadi stick jam brick ini dijual dengan harga 500.000 kondisi baru atau new. Sedangkan stick jam brick yang lain yang pabrikan, ya ini yang kita omongin, maksudnya yang dibuat secara massal oleh pabrik gitu, ini kayaknya impor juga sih mic ini. Jadi dengan harga 500.000 itu menurut gue stick jam brick yang saat ini paling murah gitu guys. Setahu gua, di atasnya masih ada beberapa merek jam brick pabrikan juga, antara 700 sampai 1,5 juta sampai 1,7 juta. Ada GNG, ada Dufrin, ada Max generasi keempat, lalu ada Gino Ferrari dan beberapa yang lain. Makanya gua penasaran stick jam brick 500 ribuan dari pabrikan bentuknya kayak apa gitu, dan performanya untuk brick dan jam bakalan seperti apa gitu guys. So langsung aja kita buka paketannya dari Ishak Billiard. Seperti yang udah-udah yang kemarin-kemarin guys, jadi si Ishak ini udah mulai ngirim stick biliarnya pakai packaging kardus kayak gini, nggak pakai pipa lagi, cuman lumayan kuat juga kok guys, jadi aman, tetap aman gitu. Sorry pakai pisau dapur karena cutter gua nggak tahu kemana, kayak motong daging ya guys. Oke, ini dia stick MIC jam brick JB21 seharga 500.000 guys. Jadi ini joinnya quick release, terus finishingnya ya lumayan sih ya, dengan harga 500.000 nggak serapi yang lain sih, kayak merek GNG ataupun Max yang harga 700-900.000, cuman dengan harga 500.000 udah lumayan oke sih menurut gua. Jadi ini bottom untuk jamnya, kalau kita mau ngelakuin jam, kalau kita satuin gini dia menjadi stick brick. Oh ya, gripnya ini apa ya, bukan karet gitu sih guys, dia sedikit agak keras sih, cuman feelnya lumayan oke kok, nggak begitu licin guys. Lalu di sini ada tulisan XW15919, nggak tahu juga ya guys apa artinya gitu. Ini untuk shaftnya join quick release ya, main oke lah ya, kelurusannya oke. Lalu tipnya ini gue kurang tahu deh, kemarin itu apa ya, ebony apa gitu, atau jangan-jangan kayu ebony, nggak tahu, kayu ebony termasuk mahal sih guys sebenarnya. Nggak tahu lebih enakan ini atau phenolic yang biasa di harga 700-900 ribuan. Besok kita tes hit guys performanya seperti apa gitu, dengan harga 500.000 apakah worth it, atau kalian bisa nambah 200.000 sampai 400.000 biar kalian bisa dapetin jam brick di harga 900-an kayak Max generasi keempat yang kemarin sempat gue review. Oh ya, bagian bawahnya dia ada pemberatnya juga guys, jadi bisa diganti-ganti sesuai selera. Dia pakai kunci L juga. Dan seperti biasa kita ukur berat dan diameter dari shaft jam brick MIC ini. Kita ukur dulu guys. Jadi untuk jam brick merek MIC ini dia beratnya 22 oz guys. Jadi lumayan berat sih ya, cuman di belakang tadi kita lihat ada baut pemberatnya, jadi bisa kita atur sesuai selera. Cuman untuk sementara besok gua tes hit biar seperti ini aja, 22 oz guys. Lalu kita ukur diameternya pakai kaliper. Kita lihat diameter shaft jam brick ini berapa gitu. Jadi tip size-nya itu 12,55 sih guys. Lalu kalau bagian kayunya dia 13,4. Lumayan gede sih. Cuman kalau bagian atas tip size-nya itu 12,44 atau 54 tadi. Termasuk yang kecil sih ya. Di deskripsinya si Ishak juga dia ngomong diameternya tipnya itu kecil biar akurasinya lebih meningkat gitu sih katanya. Cuman
Gak tahu, besok kita tes itu aja. So ini dia tampilan dari Jambrick mic seri JB21 kalau nggak salah. Joinnya dia quick release. Kalau digabungin jadi satu gini, dia merupakan stick brick ya guys. Kalau kalian copot bagian atasnya, dia akan berubah menjadi stick jam. Untuk lebih jelasnya, besok coba kita tes hit barengan sama stick Murray yang Murray Exit Series EXC03 kemarin. Kalau secara tampilan dengan harga 500.000, gua nggak bilang ini istimewa banget sih ya. Cuman ya oke lah di harga 500.000. Cuman bukan yang di atas ekspektasi gitu guys. Jadi mudah-mudahan performanya bisa nolong gitu. So mungkin itu aja yang bisa gua kasih tahu ke kalian tentang Jambrick merek mic JB21. Kalau kalian minat atau pengen beli juga, nanti linknya coba gua taruh di komentar, kalau nggak di deskripsi ya guys. So cukup sekian video kali ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan see you on the next video. Bye.